Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lek Gun channelnya. Di kesempatan kali ini kita berkunjung ke galeri pesawat mainan miliknya Mas Kurnia yang ada di Desa Seloretno, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan. Ini adalah pemuda yang kreatif yang perlu kita contoh. Ini membuat pesawat mainan yang mampu untuk terbang dengan menggunakan remote control. Nah, yang sekarang lagi marak adalah berbentuk burung, jadi mirip betul seperti burung. Ini lagi melayani pesanan jenis-jenis pesawat, kemudian burung. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama Mas Kurnia. Ini banyak sekali karya-karyanya. Kita ngobrol-ngobrol dulu dengan Mas Kurnia, ini yang merancang pesawat mainan. Pesawat. Terus yang sekarang yang lagi dibuat ini apa nih, Mas? Burung. Ini modelnya. Nah, ini bisa dipesan di Shopee, Mas, ya? Iya. Nah, Shopee yang memang juga suka mainan-mainan pesawat remote, ya. Nah, ini ada jenis burung buatan Mas Kurnia. Bisa di Shopee, kata kuncinya ornitopter, kalau nggak si burung. Ah, Mas? Kata kuncinya versi ornitopter atau versi burung, nanti ada di situ. Jadi ya. Nah, itu yang berminat, yang hobi-hobi main mainan pesawat, burung-burungan pakai remote, ya? Iya. Apa nama istilahnya, Mas? Apa maksudnya? Ya, kalau mainan remote burung itu apa? Ya, kalau sebutannya ya itu RC burung, kalau nggak RC ornitopter sebutannya. Ini udah banyak yang pesan nih, Mas, ya? Udah empat orang pesan. Empat orang. Ini dari mana yang pesan? Dari Tangerang 3, dari Palembang 1. Katanya sudah ada yang dari luar negeri juga, Mas, ya? Sudah, dari Thailand. Nggak jadi karena belum bisa ngirim waktu itu barang. Sementara karena masih keadaan COVID, ya, ya mudah-mudahan nanti setelah COVID ini bisa ya sampai ke negara-negara tetangga. Malaysia juga ada yang menangannya. Oh, Malaysia juga ada. Nah, kalau mau lihat ini di YouTube-nya apa, Mas? Nama YouTube-nya, Mas? YouTube-nya Jefferson Lair. Apa? Jefferson Lair. Nah di situ banyak video-videonya, Mas, ya. Video terbang, kapal terbang, burung-burungan, ada semua. Jadi yang mau lihat hasilnya di situ banyak. Nanti dibuka aja di YouTube-nya. Nah, ini dikerjain sendiri hasil karyanya muda Lampung Selatan. Walaupun ada yang berminat, hasil eksperimen selama 1 tahun ini. 1 tahun ini guys bisa menerbangkan pesawat ini butuh waktu lama. Ini belajarnya dari mana, Mas? Belajarnya atau tidak, kalau masalah uji coba terus, ya, sampai ini sudah dapat hasil yang maksimal, ya. Bagus. Dan terbang enak, tenaganya enak. Oke, terima kasih, Mas. Nanti kalau mau lihat hasilnya yang burung terbang ini, lihat di YouTube-nya, nanti ada di deskripsi. Oke, terima kasih. Itu mau bukan rumah lah itu. Emang udah jadi, ya? Udah buat bunyi dulu.